Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Tsunami di Gedung Balai Arsip Statis dan Tsunami. Arsip Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh di Gampong Bakoy, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis 21 Oktober 2021. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Imam Gunarto, disaksikan perwakilan dari pemerintah Aceh, yakni Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar. Selain itu, juga turut disaksikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bandu, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria, Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami Muhammad Ihwan, serta sejumlah tamu lainnya. Imam Gunarto dalam sambutan singkatnya menyebutkan bahwa Pusat Studi Arsip Kebencanaan Tsunami di Aceh dipersembahkan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat dunia terkait bencana tsunami. Acara peresmian itu juga dilakukan bersamaan dengan pembukaan pameran Merawat Harapan Pasca Bencana. Usai seremonial peresmian, rombongan kemudian melanjutkan dengan meninjau lokasi pameran di gedung tersebut.